Kembali lagi di Lanskap pemirsa, bebaskan anak dari kekerasan menyambut Hari Anak Nasional, yang akan jatuh besok 3 Juli 2016. Nah, kita juga undang pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi atau ada yang ingin disampaikan terkait pola asuh anak, iya, mungkin atau mungkin melihat kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga Anda, seperti itu bisa bergabung bersama kami. Menghubungi nomor telepon yang telah tertera di layar TV Anda. Kita kembali ke narasumber kita, Ibu Linda. Tadi saat break kita sempat berbicara, seharusnya rehabilitasi untuk proses kebiri akan panjang dulu prosesnya. Ada rehabilitasi yang mungkin bisa dikedepankan dulu sebelum proses kebiri itu. Tapi nampaknya SDM untuk melakukan bimbingan psikologi, bimbingan psikis dan juga untuk rehabilitasi itu nampaknya kita kurang seperti itu. Cukup, apa yang harusnya dilakukan? Artinya memang tidak semudah itu. Dan memang SDM kita kan kita akui masih kurang ya. Ini kita bicarakan untuk seluruh Indonesia, kasus-kasus seperti ini. Makanya tentu kita harus lebih diperbanyak lagi psikolog-psikolog, psikiater-psikiater yang memang mendalami bidang itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Dukungan juga dari pemerintah sendiri sebaiknya seperti apa, Bu Linda? Pemerintah pasti juga sudah melakukan upaya-upaya itu ya. Tetapi kan minat masyarakat juga harus dibangun untuk juga mau mengerjakan hal-hal seperti itu dan diberikan, saya kembali lagi kepada otonomi daerah. Bisa daerah-daerah itu juga menyiapkan SDM-SDM-nya yang baik dengan memberikan fasilitas yang cukup sehingga mereka mau berkarya di bidang itu untuk membantu atau memulihkan para pelaku-pelaku ini supaya mereka juga akhirnya bisa kembali lebih baik dan normal. Ada sinergi dari beberapa pihak untuk mendukung menghapuskan kekerasan terhadap anak ini. Tidak hanya di terkonsentrasi di pusat aja, berarti daerah juga harus ikut berperan aktif. Dengan pemerintah daerah ya. Bu Rita, kalau melihat tindak kekerasan seksual khususnya terhadap anak, kita mendengar informasi justru banyak ada yang terjadi justru di luar-luar kota besar seperti Jakarta, seperti itu. Ini apakah melihat fenomenanya karakteristik daerah dengan karakteristik masyarakat yang juga berbeda-beda itu menyebabkan tindak kekerasan itu juga berpengaruh terhadap apa yang mereka lakukan? Menurut saya tidak, tapi lebih pada pengetahuan gitu ya. Di tradisi kita kan misalnya anak kecil ya biasa aja lah keluar dari kamar mandi nggak pakai baju dan seterusnya sampai agak besar ya, cuman pakai seperti itu. Betul. Itu kan sebenarnya pengetahuan gitu ya. Bagaimana cara mengajarkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi kepada anak, menjaga diri kepada anak sejak dini gitu misalnya. Sama juga dengan misalnya ketika anak laki-laki menjelang masa puber dan seterusnya. Saya hampir pastikan hampir sebagian besar anak laki-laki tidak mendapatkan informasi yang tepat bagaimana mengekspresikan apa ketika di masa puber, seksual, hasrat seksual, kemudian harus dilarikan kepada dianggap tabu ya kan. Dianggap tabu. Bicara-bicara itu ya. Itu kalau nanti jadi ke pola asuh tadi yang dari data Ibu itu lebih tinggi di daerah atau di kota-kota besar? Ilmu mengenai kesehatan reproduksi terhadap anak sama aja sih Mbak. Misalnya saya di Jakarta sekalipun gitu ya, nggak menjamin ya. Nggak menjamin. Anak laki-laki tadi yang saya sebut dia tidak mengetahui bagian mana yang misalnya harus dijaga, tidak boleh disentuh. Itu sama aja Mbak sebenarnya. Ini lebih pada pengetahuan secara umum. Survei KPAI kebetulan kan survei nasional, jadi melingkupi semua provinsi begitu ya. Jadi ini kan representatif bahwa memang pola pengasuhan kita masih seperti ini. Kemudian juga ini tadi pengawasan terhadap apa yang dilakukan anak gitu ya. Masih sangat kurang ya, Bu Rita ya. Mereka mengatakan sudah melakukan pengawasan, tetapi juga sebagian anak tetap mengatakan mereka mengakses pornografi misalnya. Masih itu ada kan saja celah untuk itu ya. Gapnya ada. Pengawasan yang dilakukan orang tua belum efektif gitu ya. Karena kan pola komunikasinya searah. Kemudian kalau ada apa-apa, orang tua langsung marah. Kita tahan sebentar, ini ada sudah bergabung penelpon dari Bekasi, ada Ibu Lucy. Selamat siang Ibu Lucy ya. Ibu Lucy, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan di sini, ada Ibu selamat Linda siang. Gumelar. Iya, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, silakan Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy, langsung saja. Iya. Sebelumnya saya ucapkan salam ketemu sama Ibu Linda. Saya tertarik sekali dengan topik yang ini, memang bagus sekali di ya tetap di uh,
dikembangkan terus. Yang kalau saya lihat di sini pola asuh anak itu semakin ditekankan. Kemudian sedini mungkin minimal anak 10 tahun ke atas itu sudah diperkenalkan tentang kesehatan reproduksi. Oke. Jadi anak itu sedini mungkin. Ya, dan sedini mungkin anak itu kenal tentang dirinya sendiri. Ada istilah diriku dan tubuhku. Nah, itu. Dan itu sudah harus benar-benar gencar gitu loh. Jadi ini program non-fisik. Karena ini sangat penting sekali. Ya, gencar karena sangat berkaitan dengan revolusi mental ke depan. Baik. Jadi baik. Ada perimbangan. Ya, di fisik dan non-fisik itu berimbang. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih, Ibu Lucia. Terima kasih, Bu Lucia. Kita sudah menangkap maksudnya, Ibu. Bu Lucia memberikan tanggapannya ya, bahwa kembali lagi, ini adalah keluarga juga. Ya, jadi mungkin jadi kampanye pola asuh anak pola yang itu perlu terus digaungkan ya. Dan perlu dilakukan, mungkin punya modul-modulnya juga. Saya kira banyak organisasi perempuan yang juga mempunyai modul-modul itu, tinggal bagaimana kita mengembangkan kepada semuanya. Mungkin sudah banyak lembaga-lembaga atau mungkin kelompok atau komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, tapi itu sampai kepada masyarakatnya sendiri, mungkin itu yang kadang, atau akses terhadap masyarakatnya itu sendiri, Ibu, yang sulit untuk dicapai. Sebetulnya saya juga aktif di organisasi perempuan, artinya memang organisasi perempuan ini bergerak juga untuk pola asuh anak, tetapi memang tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri ya. Harus dibantu juga oleh stakeholders yang lain. Supaya benar-benar ada efek jera juga bagi yang melakukan, artinya apakah dia orang tua yang melakukan kekerasan ya. Kemudian juga apabila terjadi kekerasan bisa melaporkan kepada polisi. Ini kan ada unit pelayanan perempuan dan anak di setiap polsek-polsek. Ini sebetulnya juga harus diberitahu kepada masyarakat. Jadi apabila ada yang merasa, kan kalau anak 12 tahun, 13 tahun dia udah bisa itu yang merasakan ada kekerasan. Mulai deh kalau ini sifat kita keluarga banyak yang tertutup untuk mengatakan bahwa terjadinya kekerasan di dalam ini perlu sosialisasi ini seperti masih banyak terjadi. Iya, jadi dengan adanya acara seperti hari ini, saya kira ini salah satu cara untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan takut melaporkan apabila mengalami kekerasan di dalam rumah tangga gitu ya. Atau termasuk ini kepada anak ya. Nah, Bu Rita tadi yang menarik, Ibu Lucia menyampaikan ide bahwa 10 tahun sebaiknya sudah diajarkan terkait pendidikan-pendidikan seksual, mungkin pendidikan soal reproduksi. Ini memang sudah tepat di umur segitu, dan apalagi sebenarnya yang harus diketahui. Kalau menurut saya sejak dini. Sesuai dengan usianya ya. 10 tahun itu agak terlambat juga. 10 tahun justru terlambat. Usia balita sudah bisa disampaikan ya, dengan bahasa-bahasa yang harus langsung pakai baju gitu misalnya, ditutup, nggak boleh dipegang. Itu kan bagian dari menjaga diri ya. Kesehatan reproduksi kan tidak soal hanya urusan seksual tapi ada apa bedanya diri anak laki dan anak perempuan. Kan dari kecil kita udah bisa bilang. Usia dininya saat mereka sudah mengerti komunikasi mental ya. Bisa mungkin dengan kode-kode seperti apa yang bisa disampaikan dan dimengerti oleh anak. Iya, misalnya pakai baju deh, jangan sampai kelihatan orang gitu. Malu, gitu malu ya. Itu kan bagian dari yang kemudian menumbuhkan rasa malu dari kecil juga penting ya. Kemudian juga tidak mengatakan penis itu dengan burung misalnya. Langsung aja bilang penis. Iya, nanti mesti dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, itu. Kalau penis bisa terbang, kalau burung kan bisa terbang. Itu kan misleading ya. Ya, misleading yang terjadi di lingkungan rumah itu sendiri, itu yang akhirnya yang diterima oleh anak dan diserap hingga dewasa seperti itu. Dan kemudian mungkin juga itu Bu Rita, pelajaran kesehatan reproduksi harus masuk dalam pelajaran sekolah. Di kurikulum sekolah. Di kurikulum sekolah. Jadi jangan dia mencari sendiri anak-anak. Tapi harus diberikan di dalam pelajaran harus sekolah. Harus diarahkan ya. Dari sesuai dengan usia ya. Artinya di TK, di SD, di SMP gitu. Ini ada penelpon lagi kita. Jadi saya tertarik dengan Bu Lucia. Terima kasih ya Ibu. Ini ada Ibu Lina dari Jakarta Utara. Silakan Ibu Lina, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya. Halo? Iya. Silakan, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu Lina, silakan berikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan Saya mau mengadukan masalah anak saya kepada Ibu Linda Gumelang. Iya. Silakan, Bu. Iya, Bu, silakan. Nah, ini masalahnya begini, Bu. Anak saya sekolah, anak saya 5 tahun.
Sekolah di Black School. Ibu mungkin bisa jangan mendengarkan suara TV ini. Di Black School. Nah, dia di Pademangan 1. Bu Lina, dikecilkan suara TV-nya biar tidak feedback. Gang 1. Ya, langsung saja Ibu, apa Bu yang ini? Gang 1 nomor 4. Ya, anak yang... saya itu dari Maret tanggal 8 dicakar guru. Oke. Ada kejadian. Dicakar guru. Nah, saya sudah lapor polisi. Dari 8 Maret itu saya lapor polisi. Sampai sekarang pun itu masalah anak saya belum disidangkan. Oke. Ya, saya sudah lapor ke KPAI. Kemarin saya pun sudah ke Komnas HAM. Ibu Lina, Ibu Lina, maaf saya potong. Ibu sudah menanyakan kepada pihak sekolah maupun anak ibu kenapa sampai dicakar oleh guru dan ini dari bulan Maret seperti itu. Oh, saya sudah tanyakan kepada guru. Halo? Iya. Halo? Iya, Ibu. Halo? Iya, Ibu. Saya sudah tanyakan kepada gurunya. Gurunya mengatakan dia nggak sengaja cakar. Tapi saya tanya gurunya kenapa bisa terjadi seperti ini. Katanya anak saya tulis writing itu long time writing katanya. Lama tulisnya. Okay. Jadi saya bilang kalau lama tulis ya nggak apa-apa. Saya bilang dia kan baru 5 tahun. Baik. Saya kan tidak memaksakan ibu harus mengajarkan dia pintar tulis. Iya. Saya kan maunya dia sekolah asal dia mau masuk. 5 tahun itu mana bisa dipaksa seperti iya, baik, Ibu kayak Lina. Orang SD gitu. Baik. Saya bilang ini begitu sudah, ya. Ini sudah Ibu laporkan ke polisi lalu sudah ada feedback sudah, dari polisi? Sudah saya laporkan ke Kapolsek Jakarta Utara. Oke, baik. Jadi seperti apa dari pihak kepolisian sendiri sudah seperti apa follow up-nya, kelanjutannya Ibu? Begini ya Bu ya. Masalahnya waktu pertama tanggal 8 Maret itu saya laporkan, nah dari polisi Kapolsek itu dari sananya itu dikasih hukuman itu apa pasal hukumannya itu 3 bulan dendanya 4.500. Oke, baik. Jadi sudah ada proses. Jadi suami saya tidak terima. Iya. Suami saya lapor ke KPAI. Iya, nah, jadi dari kurang KPAI puas dengan hukumannya pasal, ya, Bu ya. Baik, Ibu Lina, kita sudah menangkap. Nanti kita akan bahas apa yang ingin Ibu tanyakan mungkin kepada Ibu Lina dan juga ke Ibu Rita di sini. Tapi kita akan jawab, mungkin kita tanggapi setelah jeda break berikut. Ya. Pemirsa, kami akan kembali tetaplah di Lunch Talk Siang Berita 1.